saya, Wakil Gubernur Bali, dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Bali tahun 2023 yang akan bertugas pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Harapan kita ke depannya tentu anak-anak kita yang sudah melalui proses yang sangat berat ini, seleksi dari awal ini, harapan kita tadi seperti yang saya sampaikan tadi akan menjadi contoh, menjadi panutan bagi teman-temannya, bagi saudara-saudaranya. Dengan demikian, apa yang kita harapkan ke depan sebagai warisan daripada para pahlawan kita, walaupun kondisi kita tidak lagi berperang dengan senjata, tentu musuh-musuh yang masih kita hadapi banyak, tentang kebodohan, tentang ketidakdisiplinan dan sebagainya. Dan saya yakin mereka sudah melalui proses itu semua.